Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah dan Nabi Ba'dah. Hadirin mukarram, guru kita murabbi ruhina Al Habib Hasan bin Ja'far, kita doakan beliau senantiasa sehat wal afiat panjang umur. Amin. Juga guru-guru kita Al Habib Abdullah, Al Habib Wasim, Al Habib Ahmad, Al Habib Husain, Al Habib Alwi dan seluruh habaib dan Kiai Mahfud, kita doakan guru-guru kita sehat wal afiat panjang umur. Amin ya rabbal. Hadirin rahimakumullah. Ini bulan tahun baru Hijriah, di mana senantiasa kita harus berubah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah menuju kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah dari Syekh Hisham Al-Burhani. Kisah ini bukan fiksi, kisah nyata yang didapatkan oleh kakeknya Syekh Sa'id Al-Burhani. Syekh Hisham Al-Burhani bercerita, ada seorang penggali kubur, tiba-tiba ada seorang mayat dihantarkan. Sebelumnya ibunya menyatakan, wahai tukang gali kubur, buatkan kuburan ukuran sekian, panjangnya sekian, buat anak saya. Kemudian datanglah itu mayit, diangkat oleh beberapa orang, yang mana ini jenazah ini dikuburkan di Makbaroh Dahdah. Makbaroh Dahdah ini adalah salah satu makbadaroh di Damaskus. Di situ banyak ulama, syuhada dan orang-orang biasa dimakamkan di situ. Diantar jenazah ini, yang nganter enggak banyak, mungkin 10 bisa dihitung oleh tangan. Kemudian dimasukkan ini jenazah ke liang lahat. Setelah dimasukkan, ini tukang gali kubur dibukakan kasyafnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'a rawdatan min riyadil jannah. Dia melihat taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini jenazah ruhnya dibawa oleh dua pria berbaju putih. Langsung dibangunkan oleh yang hadir pada saat itu. Limadza ant? Kenapa kamu? Dia ceritakan, saya melihat raudhatan min riyadil jannah. Allah bukakan mata batin saya melihat kenikmatan surga untuk ahli kubur ini. Apa kata ahli kubur, orang yang hadir di situ? Mungkin halusinasi ente. Dua bulan kemudian datang lagi itu ibu. Wahai penggali kubur, buatkan lagi kuburan. Ukurannya sekian, panjangnya sekian. Datang lagi jenazah, diambil lagi itu jenazah, dimasukkan ke liang lahat oleh tukang gali kubur tersebut. Kemudian dibukakan lagi oleh Allah tanpa pingsan. Wa ra'a rawdatan min riyadil jannah. Dia lihat lagi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendengar itu, melihat ini orang dispesialkan oleh Allah sehingga di alam kuburnya mendapatkan raudhatan min riyadil jannah. Pulang itu ibu-ibu dari kuburan, dikejar oleh ini tukang gali kubur. Kemudian ditepuk dadanya. Man anti wa man huma? Siapa kamu dan siapa mereka dua? Wa ma amaluhuma? Dan apa amalan mereka dua berdua sehingga diberikan spesial oleh Allah mendapatkan raudhatan min riyadil jannah? Dijelaskan oleh ibu tersebut, yang pertama adalah anak saya. Anak saya ini rajin datang ke majlis ilmu. Di mana dia dengar ada pengajian, di situ dia datang. Di mana dia dengar ada namanya ta'lim, di situ dia datang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala untuk thalibul ilm diangkat derajatnya, bahkan sampai alam kuburnya mendapatkan raudhatan min riyadil jannah. Lalu yang kedua ini siapa? Yang kedua ini abangnya. Abangnya ini amalnya apa? Abangnya ini cuma tukang kayu. Dia nyari dari harta nafkah setiap hari hanya dengan motong kayu. Dari hasil upahnya dia berikan kepada adiknya yang mau hendak menuntut ilmu. Nah, dek mau kemana? Mau ke majlis. Ada ongkos? Enggak ada. Nih, dia berikan hartanya untuk orang yang menuntut ilmu. Dan orang yang menuntut ilmu, yang ikut andil dalam ta'lim, yang ikut adil dalam majlisnya para ulama, insyaallah mendapatkan raudhatan min riyadil jannah. Kemudian setelah itu nih, tukang gali kubur pergi ke Masjid At-Taubah di Damaskus. Pada saat itu ini masjid dibangun oleh Syekh Izzuddin, Sultanul Ulama pada saat itu. Kemudian dia ceritakan kepada Syekh Sa'id Al-Burhani, kakeknya Syekh Syam Al-Burhani menceritakan ini. Dia ceritakan, saya pengen nuntut ilmu, saya pengen belajar, saya pengen ta'lim, saya pengen belajar suatu. Umur ente berapa? 50 tahun. Berapa tahun kemarin kemana aja ente gak nuntut ilmu, ente gak ngaji? 5 tahun kebelakang ente gak ngaji? Enggak. Kenapa ente mau nuntut ilmu? Diceritakan, hakada-hakada, saya mengalami cerita luar biasa, begini, begini, begini. Kemudian pertama kali saya Sa'id Al-Burhani
menyuruh dia untuk ngaji. Yang pertama kali dikaji adalah Matan Al-Jurmiyah. Kemudian ini gigih luar biasa ini tukang gali kubur, sehingga diangkat derajatnya oleh Allah dengan keikhlasannya menuntut ilmu menjadi seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Sampai cucu-cucunya juga menjadi min kibaril ulama Damaskus, menjadi ulama dari kota Damaskus yang bernama Syekh Abdul Razak Al-Haffar. Insyaallah yang hadir di Majlis Nurul Mustafa, yang ikut andil dalam Majlis Nurul Mustafa, yang menyumbangkan hartanya untuk Nurul Mustafa, insyaallah saksi pada hari ini, mudah-mudahan kita semua nanti di alam kubur mendapatkan raudhatan min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Jangan takut, setiap kali kita mau masuk raudhah itu ada tulisan syafaati li ahlil kabair. Syafaatku untuk orang-orang walaupun punya dosa gede, walaupun punya dosa yang banyak, tapi selama kita cinta sama Nabi Muhammad, kelak nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Nah, tahun baru hijrah ini, mari yang sering gacor, tahu gacor? Iya, mudah-mudahan dapat berkah. Yang sering kumpul mabar, mudah-mudahan kumpul ke majlis. Kadang demen orang kumpul mabar mainnya ML, tahu ML? Mobil losbak. Mudah-mudahan yang pacaran, mudah-mudahan malam ini pacarnya diputusin. Amin. Jangan pacaran, gak ada syariat itu pacaran. Ada yang pacaran di sini ada. Ingat, jomblo itu yang terbaik. Nih pesan para jomblo nih sebelum saya tutup. Jomblo itu bukan gak laku, tapi terlalu berharga untuk dimiliki. Hidup jomblo. Hidup jomblo. Jomblo semua, Bib. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, sebelum dilanjut oleh